Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali lagi ke Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang, tepatnya di lapak milik Mas Priyo dari Melinting, Tempel Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekarang ini baru jam 7 lebih 17 menit di tahun baru Imlek ini. Bisa dilihat kondisi pasar bagian sebelah sana masih kosong teman-teman. Kemudian untuk sapi-sapi milik Mas Priyo ini juga baru saja datang ke Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Kayaknya juga belum komplit, belum ditata juga di lapaknya. Seperti ini ada pedetan-pedetan, kemudian juga ada bakalan-bakalan super. Ini ada bapaknya Mas Priyo juga. Mbeto pinten iki, Pak De? Mbeto pinten? 18. Ada yang belum datang? Belum. Bahwa 18 rencananya teman-teman dan belum datang semua ini. Mantap-mantap. Ini juga di sebelah sini ada simental malbor dengan kualitas yang bagus. Kemudian ada juga limosin. Memang Mas Priyo terkenal dengan sapi-sapi supernya, tapi sapi-sapi super juga harus dengan perawatan yang maksimal. Kalau tidak maksimal juga nanti pertumbuhannya juga tidak maksimal teman-teman. Saya akan mencoba untuk bertanya harga dari sapi-sapi yang dibawa oleh Mas Priyo pada kesempatan pagi hari ini di tanggal 25 Januari 2020. Ini mantap teman-teman. Ini padenya malah ke sebelah sana. Saya akan mencoba untuk sedikit mereview terlebih dahulu teman-teman, sambil menunggu pemilik dari bakalan-bakalan yang ada di sebelah sini. Di sebelah sini ada pedetan sapi simental dengan kualitas masih standar menurut saya. Kemudian di sebelah sini ada limosin cross. Kualitas juga masih standar. Kemudian bisa dilihat juga teman-teman di bagian sebelah sini. Kalau ini yang agak putih ini, sekitar 5 hari yang lalu juga sudah dibawa ke tempat ini. Beliaunya baru saja datang sambil membawa 3 ekor sapi bakalan. Untuk saat ini paling bagus menurut saya adalah yang di sebelah sini, simental malbor. Pantatnya juga bagus teman-teman, seperti itu. Kemudian bagian kaki maupun teracak juga bagus. Nah ini baru saja datang. Ternyata duluan saya sama Mas Priyo. Entah beliaunya udah pulang lagi atau bagaimana juga saya kurang paham. Mas. Mas. Ini bakalan-bakalan yang mantep-mantep ini. Rata-rata jenisnya simental teman-teman. Ada kaos kakinya di bagian kaki. Saya akan melihat proses loading. Yeah.
seperti ini untuk kondisi bakalan yang dibawa oleh Mas Priyo. Satu ekor, kemudian masih ada dua ekor lagi di atas sebelah sini. Cukup mantap teman-teman yang ini. Kakinya juga bisa dilihat. Kemudian di sebelah sini juga ada teman-teman sapi simental malbor tadi yang diletakkan di sebelah sana. Kemudian ini baru saja mandi, masih basah. Bisa dilihat juga bagian telanjang depan maupun belakang. Mantap. Yang sebelah sini bagian tanduknya pendek, meskipun agak besar tapi pendek. Ini untuk satu ekor yang mau diturunkan, kayaknya bakalan yang paling besar yang sekarang dibawa oleh Mas Priyo ke Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Regine pripun iki Pak De? Regi hargane? Abangnya 28.500. Umur berapa nih? Umur 1,5. Udah poel atau belum Pak De? Belum. Kayaknya belum poel ini. Tadi agak sulit ketika mau dibuka. Kalau yang sampingnya berapa? 26.500. Seperti ini teman-teman, mantap juga. Kemudian sampingnya lagi 26 juta. Kemudian samping sebelah sini Pak De, ini 23,5. 23.500 rata-rata itu. Ini tiga, ini 23.500. Wah, seperti ini teman-teman, yang tiga ekor ini 23.500 untuk rata-rata kaki dan posturnya bagus. Kemudian tiga ekor sebelah sana apa deh? Tiga ekor itu rata-rata itu yang putih sama putih itu 21. Putih 21 juta. Kemudian sampingnya lagi 23 juta. Dan paling ujung berapa Pak De? Itu sama 23 juta. Seperti ini teman-teman. Kemudian yang pedetan-pedetan ini, itu rata-ratanya mas 20. Hampir 20 juta. Ini Mas Priyonya kemana ini Pak De? Belum datang. Oh belum datang, kirain tadi berbarengan dengan tadi mobil yang terakhir, ternyata belum datang ke. Atau masih ada yang belum dibawa Pak De? Enggak, sudah dibawa semua. Sudah dibawa semua. Kalau yang ada itu simental malbor sebelah sana Pak De? Itu 20. 20-an juta. Rata-rata. Untuk 1, 2, 3 ekor 45 sampai ya, sebelah sana. Nah, itu rata-rata 20-an juta. Masih bisa nego teman-teman. Ya. Kalau yang sebelah sana mungkin umurnya sekitar 8 bulanan gitu ya, Pak ya. De. Ini kalau teman-teman berminat nanti bisa cek nomornya Mas Priyo di deskripsi video ini. Mana yang teman-teman suka bisa langsung dipilih.
Mungkin untuk harga paling ringan yang ini, karena memang paling kecil dan posturnya juga masih standar. Tapi untuk warnanya bagus, teman-teman. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Viaka Video, dan mudah-mudahan video ini menghibur serta dapat menjadi referensi penjual sapi bakalan super dari Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Memang Pasar Hewan Muntilan ini gudangnya bakalan-bakalan super, karena banyak sekali bakalan-bakalan super yang dibawa oleh para juragan ke Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Jangan usah khawatir ketika teman-teman mau mencari bakalan dalam jumlah banyak, bisa langsung datang ke Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang. Nanti kalau harganya sendiri tinggal bagaimana teman-teman pintar-pintar dalam menawar bakalan tersebut. Oke, cukup sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.